Putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga angkat bicara soal dirinya yang dilaporkan ke KPK atas dugaan kolusi dan nepotisme. Gibran minta publik menilai apakah kinerjanya baik dan pantas menjadi bakal cawapres. Juga dilaporkan karena dugaan kolusi dan nepotisme. Ya, biar ditindaklanjuti KPK ya. Monggo-monggo silakan. Mas, ini kan banyak pro kontra terkait setelah pengumuman MK terus Mas Wali jadikan cawapres. Banyak yang kurang mendukung hal ini, terus nanti gimana Mas? Ya, saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai ya. Kalau pengalaman Mas Wali selama 2 tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya biar warga yang menilai. Ya. Kalau... Pun.